khusus ya. Untuk MICH ini ya. Untuk apa? Itu untuk teman-teman para UKM untuk mengetahui bagaimana cara mempenetrasi market di luar. Karena kalau di Malaysia itu hanya sebagai gate. Ya, buktinya sekarang kayak Maichi dan lainnya bahkan ada orderannya dari luar daripada Malaysia. Karena kalau seperti yang kita tahu, Malaysia adalah turis pengunjung terbesar di dunia itu sekarang banyak juga ke Kuala Lumpur. Jadi transit orang jutawan, turis 50 juta itu bisa melihat produk kita. Nah, itu yang menjadi salah satu nilai plus lah untuk kita. Jadi sahabat-sahabat, berarti penting malah Indrama itu buat ini mah gedung itu. Saya juga baru pulang dari Rusia, Moskow. Ada UMKM, ada peserta yang bawa gedung itu habis. Orang Moskow sangat tertarik dengan gedung Ginzu. Buahnya dibawa ke sana? Iya. Tadinya hanya untuk contoh, untuk demo, untuk apa display produk. Iya, kemarin juga ini sekalian cerita nggak apa-apa ya? Iya Pak. Ada yang bawa ini juga apa rendang Ginzu. Tadinya hanya buat contoh, tapi hari pertamanya ada yang mau borong habis. Yang ditahan dulu kan masih ada 4 hari kemarin. Nah, terus kuliner Pak yang menarik, fashion juga. Nah, karena bisa, saya juga surprise ya, kemarin ada kesempatan ke Moskow. Mungkin dari awal kita sudah bisa bayangkan, wah negara otoriter, negara komunis, dan mengerikan gitu. Tapi ternyata surprise, di sana sekarang sudah sangat terbuka. Karena produk-produk Amerika seperti KFC, McD, Starbucks itu sudah udah masuk ya? Iya. Terus tempat jalannya, trotoarnya enak, ada anak-anak orang-orang perempuan tengah malam jalan nggak ada masalah aman, gitu tidak ada tidak merasakan lah ya selama beberapa seminggu kemarin tidak ada diskriminasi. Jadi menurut saya prospek ke depan salah satunya adalah Rusia Moskow. Pasar Rusia ya, pasar Rusia untuk UMKM. Fotografi ya. Itu di mana? Nah itu sudah kita sudah laksanakan Pak bagi ibu-ibu atau yang punya produk itu sebaiknya silakan ikuti karena kami ada latihan atau training yang gratis untuk singkat ya Bu ya, singkat distan produk sendiri dan pakai HP yang biasa juga bisa ya, dan tidak harus yang mahal ya, HP biasa saja Pak. Jam berapa tuh Bu? Nah, mungkin besok siang, Pak. Besok siang? Iya, besok siang. Oh, di ada ya? Ada, nanti kita di stand, ada, Pak Andi. Tadi saya ketemu. Jadi, Pak Andi, jadi di stand kita tuh, Pak, kita udah ada jadwal, Pak.